Hai hai hai, selamat datang di YouTube channel Konsolgo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan blue feather biar kalian bisa nikah di Harvest Moonlight of Hope. Oke, kita langsung aja main permainannya. Let's go. Cibirut cibirut. Oh ya, hal yang pertama dilakukan adalah kalau kalian mau dapetin blue feather, itu kalian harus upgrade dulu rumah kalian. Oke, kita upgrade dulu ke si dokter. Halo dok. Bim bum kabum. Oke, kita butuh 50. Oke, baca sendiri aja lah. Wow. Ready to begin? Okay, ready, dok. I'm ready. Rumahnya besar sekali. Yes, I'm excited. Okay. Ini katanya bakalan nanti kalau misalkan nikah, anak kita bakalan punya space yang besar. Bisa lari-lari di dalam rumah gitu ya kan. Oke. Sip, thank you, dok. Kita lihat rumahnya kayak gimana. Wow. It's too big, ada sofa. Tempat tidurnya jadi dua. Ada ruang makan untuk 4 orang. Terus dapurnya gede juga jadinya ya. Oke, kulkasnya masih tetap sama. Lihat persediaan, oke. Oke, lanjut kita bobo. What happened? What happened setelah tidur? Tara, wow, siapakah itu? Itu bluebirdnya kan ya kalau nggak salah. Iya itu bluebird. Wow. Halo Rowan. Good morning Rowan. Gue mimpi. Iya, gue mimpi tentang bluebird. Wow. Wow, katanya lo bisa nemuin si bluebird itu di Azure Rock. Azure Rock itu adanya di pantai. Nah, ini dia. Nah, batu tuh. Wow. Cicuit, cicuit, cicuit. Wah, dikasih. Akhirnya kita mendapatkan blue feather yang kita inginkan. Halo, Oliver. Good work. Thank you. Simbol kepercayaan. Kalau misalkan lu cinta sama seseorang gitu, lu kasih dia blue feather, maka dia akan jatuh cinta padamu dan menjadi pasanganmu. Oke, kita pergi ke sini dulu. Aduh, siapa namanya? Garrett kalau nggak salah. Kita namun si Garrett dulu. Kita bincang-bincang. The talking, talking. Oke, okay. Ini body room, knock knock. Wow. Hai. Enggak, mau nyapa doang. Iya, lu lagi ngapain? Oh. Kita nanyain tentang keluarganya si Garrett. I suppose I'll discuss their mama start to be family in terms on of relationship. Dikasih tahu katanya ini. Hehehe, tapi tanya datang.
diomongin. Bercanda mulu tapi tanya. Shut up, Master Special Case. Berdebat mulu. This boy. Babon. Dipanggil babon sih tabitanya. See you next time. Bye bye. Would you leave if you lose? Ayo, mana ayo, ayo, ayo. Itu ini tuh kita ceritanya lagi minta pendapatnya gitu loh. Tata dia nge-request kita kasih dulu. Bayar woi, bayar woi. Oke, sekarang kita akan nemuin my beloved, yaitu si Edmond. Tara, mari kita ke rumahnya. Woi, woi, pohon ngalangin, woi. Knock, knock, knock. Hi, hi. Do you want to propose? Yes, of course. Yes, because aku mau ngelamar kamu. Oke, kita pergi kemana ini? Wow. Aku malu-malu mengatakannya. Wow. Yes. Bagus lah kalau lu ngerti maksudnya apa. Yes. I love you too. So cute. Ih, diterima cuy. Oke, kita report ke Harvest Goddess katanya. Sip, oke. Hui. Kita temuin si Harvest Goddess. Dum da da dan da da. Edmond, Edmond. BTW, BTW, si Edmond ini penyihir. Oh, kita harus nyiapin tuxedo sama nyiapin wedding dress katanya. Oke. Oh, harus kita harus bilang
apa kita harus nanya ke si Melani. Oh iya. Jadi kita buat baju dan lain-lainnya itu, baju tuxedo sama baju weddingnya itu di Melani. Oke, sampai sini dulu video kali ini tentang blue feathernya. Kalau kalian kurang paham atau kurang jelas, tinggal ditonton lagi aja ya. Oke, enjoy this video. See you next time. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel. Oke, bye-bye. See you. Love, love.